pada tanggal 9 Juli kemarin ini sudah diadakan lelang oleh KPKNL di Semarang terkait Pasar Ngawen. Di situ ada dua, tapi jadikan satu. Satu adalah eks kebakaran, jadi barang-barang besi-besi yang kebakaran itu. Kemudian yang kedua yang masih berdiri, tapi karena itu rencananya nanti kita akan bangun baru, itu harus dibongkar, kita lelang sekalian. Jadikan satu, kemarin kita ngambil limit lelang, penilainya juga oleh KJBP, itu kemarin di angka 106 ya, di angka 106. Tapi dalam proses tanggal 9 Juli ini kita mendapatkan penawaran yang cukup bagus, itu di tertingginya ada 341 juta dari dua item itu. 341 juta. Alhamdulillah, ini kemarin hari Senin kemarin sudah dibayar lunas dari 341 juta itu. Oke. Ini yang menang itu dari CV apa namanya? Klefam. Dari mana itu, Pak? Dari Jakarta ini. Dari Jakarta ya. Berarti sudah lunas dibayar ya, Pak, untuk sudah, itu ya. Sudah lunas dibayar ini. Pada jadi tanggal Senin kemarin ya. Dibayar lunas. Oke. Total yang ikut lelang berapa orang, Pak? Kalau total yang ikut lelang itu 59. 59 peserta. 59 peserta ya. Iya. Oke. Aja lali lo di-follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.